masih di hari ke-10, akhirnya dari setelah dari bawah gitu, ini coba terbangin ke atas. Dan maksudnya ke atas, kita sekarang berada di atas pulaunya gitu ya, bukan di bibir pulaunya. Berada di atas sini, dan ini kebetulan baru nyampe di atas nih, langsung ada request dari nyonya. Katanya pengen nutup lensa, terus dari situ langsung kelihatan pulaunya. Nah, di sini ada sedikit perdebatan. Perdebatannya lucu. Karena, nah, maksudnya kan begitu. Dari tutup lensa ceritanya pengen langsung kelihatan pulaunya. Harusnya itu kan trek mundur gitu ya, tapi saya malah maju ke arah gunung. Tadinya maksudnya itu ke arah gunung terus baru muterin pulau gitu. Tapi ya belum bisa gitu kan untuk trek mundur. Sesuai permintaan, akhirnya ini gimana sih, kok katanya harusnya itu dari tutup lensa harusnya mundur kelihatan pulaunya. Iya kan belum bisa, namanya juga pemula. Ini hari ke-10. Mohon maaf lahir batin ya, bisanya baru begini gitu. Jadi dari tutup baru ya ini ke arah gunung dulu. Baru tadinya belok gitu ke arah pulau, diliatin pulaunya. Tadinya niatnya begitu. Nah, itu kan mulai belok nih pelan-pelan. Lumayan lah smooth dikit, apa ngelemesin tangan gitu. Nah, maksudnya begitu. Kalau mundur pakai avata benar-benar belum bisa, belum punya skillnya. Nanti kita share lah caranya ya, mundur pakai avata gimana. Karena kalau avata tuh kayaknya bawaannya maju terus gitu. Gitu. Nah, terus dari situ udah lumayan dapet shot yang sesuai request dulu lah, walaupun tidak sesuai dengan permintaan sesungguhnya. Ini coba pengen agak jauh kelihatan hampir seluruh pulaunya ya, meskipun masih belum berani sampai ke atas banget gitu ya. Jadi baru ya belum berani aja, intinya belum berani. Jadi masih berani agak datar-datar gitu lah. Tapi ya itu, pengen ngelemesin tangan supaya shotnya stabil. Ada lagi goyang tuh sedikit. Ya intinya bertahap lah, jangan terlalu buru-buru juga. Tapi ya lumayan lah, ada yang bisa dipakai lah beberapa. Nah, ini dari apa? Dari atas. Pengennya tadinya muterin pulau dulu, keliling sampai akhirnya ke luar lagi, ke arah alam gitu ya. Tapi ada kabel di situ, hati-hati, makanya turun dikit dulu baru ke atas lagi. Ya lumayan lah, lumayan banget ya nggak sih, lumayan buat pemula. Gitu, nanti kita edit juga hasilnya. Belum sespekta teman-teman senior yang lain, masih sangat-sangat-sangat jauh lah jelas ya. Tapi ya lumayan lah, ada beberapa shot yang bisa dipakai sih rasanya ya. Nah, setelah keluar pulau balik lagi ini ke dalam, terus sampai keluar lagi. Ini emang tempatnya itu cocok banget ya buat, gak hanya buat yang belajar drone aja, tapi buat yang udah mahir ngedrone juga, ini sangat-sangat cocok banget. Karena benar-benar bebas banget mengeksplor apa alam di sini, seru banget gitu loh. Banyak yang bisa di
apa digambar dari sini gitu, yang mulai pulaunya jelas, aktivitasnya camping, ada airnya di danau, ada aktivitas warga, walaupun belum belum pernah ngambil ya aktivitas warga dari drone kalau saya pribadi, tapi untuk apa beberapa shot seru sih. Nah ini nih salah satu shot yang panjang yang diambil, lumayan lah ngeliatin view danau, view danaunya dapat, view perkebunannya dapat. Sekarang kita menuju ke arah dermaga sama perahunya. Nanti rencananya dari sini kita muter lagi ke arah pulau lagi. Walaupun gunungnya itu belum kelihatan tapi tipis, tapi balik lagi ke pulau dari arah luar. Terus ini rencananya kita mau masuk nih ke dalam pulaunya. Masuk. Terus lumayan lah ya. Masuk terus dari situ kita ngelewatin objek orangnya, yaitu pilotnya saya dan nyonya. Di antara dua objek. Nah, lumayan balik lagi ke arah danau ngeliatin alam. Nah, lumayan ini shot yang lumayan panjang lah, yang mudah-mudahan bisa dipakai ya di editing nanti. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Nanti kalau udah di share tolong kasih masukan ya. Ah, potong sampai di situ tapi sayang ya. Tapi mungkin sekitar 1 menitan lebih itu. Iya, sekitar 1 menitan lebih. Mudah-mudahan nanti bisa sampai belasan menit ya kedepannya. Doain doain skillnya semakin nambah lah, walaupun pelan-pelan. Nah itu kalau ngelihat objek, mau nembus objek tuh itu banyak, masih banyak ketakutan, masih banyak keraguan. Tapi untungnya di sini nggak apa, objeknya agak lebar-lebar gitu, jadi masih tenang lah lewatinnya gitu. Teman-teman yang hobi drone pasti senang banget kalau ada di sini ya, karena explore tempatnya benar-benar seru. Kemana-mana tuh bagus ngambil gambarnya gitu. Kesana gunung, kesini air, sana hijau, ada aktivitas, seru-seru banget ini tempatnya, bener. Nah ini udah agak pemanasan, makanya terbang ke atas lagi. Belum tahu jelas sih sebenarnya apa yang di ketinggian berapa gitu. Shot yang bagus untuk satu objek. Nanti kita belajar pelan-pelan lah, biar paham gitu ya. Ini juga lumayan lah, dari super wide gitu menuju ke arah full shotnya pulau gitu. Lumayan lah buat pemula di hari ke-10 yang udah dijatuhin berapa kali mentalnya. Ya kalau bagi saya lumayan, alhamdulillah. Mungkin ada komentar dari teman-teman, silakan lo ya, seperti apa di hari ke-10 ini. Mungkin juga ada masukan, sarannya harusnya gimana. Wah senang banget, apalagi hormat daripada senior-senior yang bisa ngebantu ya. Oke, segitu dulu, nanti kita lanjut lagi di tempat lain mungkin. Thank you so much. Oh iya, satu lagi, ini dari awal sampai sekarang itu landingnya dia nggak tahu kenapa nggak mau landing aja. Jadi kepaksa saya tangkap
pakai tangan berkali-kali nih. Landing di bawah begitu, landing di sini pun begitu. Jadi dia nggak mau landing. Jadi saya tangkap pakai tangan, langsung saya balikin. Iya. Oke, see you. Thank you.